vaksin. So aku pergi vaksin dengan member aku tengah isi minyak. Standby, boleh jaga. Hujan geng, macam mana ni? Semoga lambat, lambat, lambat. Tiba-tiba. Deng 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 deng. Aku paling berat aku rasa. Apa geng empat ni hari ni? So kita jumpa the next section, bye. Kita tengok kawan kita ni. Takut ke tak? Amma. Dia macam sikit ke semua. Done. Dah selesai. Terus kot, terus. Kau ni? Hujan je. Debat tu, tak ada guru lagi. Macam okay, jangan keluar ke situ. Kita ikut sana. So far so good lah. Walaupun nak terkencing tadi, so good lah. Cuma tadi nervous lah. Tapi tadi tulang tergeliat dekat lutut. Angel dekat sini, bahu. Dia tergeliat dekat lutut, geng. Sebab aku rasa nombor dah naik. Dah lah. Bye. Kita kena keluar. Tak teruk, geng. Amma. Hai, kita dah nak balik. So, aku akan update setiap kali macam aku ada macam rasa apa-apa, aku akan update korang eh. So, tunggu. Aku tak sini lah eh. Boleh je. Tapi saya rasa dulu lah apa. Sebenarnya ada roti. Aku nak cerita something ni. Tadi lah Amma pergi tandas tau. Lepas tu ada askar tu tak tu kat situ. Lepas tu dia tanya, Amma pergi tandas, dia tanya apa ni, awak GF dia ke? Lepas tu aku cakap lah, tak lah, tu adik saya, kenapa? Oh, lepas tu diam je lah kan. Sebab aku kan jenis macam pemalu. Lepas tu dia tanya, awak daripada Belaka ke? Sebab aku bawa ambil Belaka. Bawa ambil kerja, mampus apa dari lah. Gila vaksin, janganlah anti vaksin korang. Betul tu, janganlah anti vaksin tau. Aku ni vaksin anti aku sebab lama sangat tak dapat. Sampai bila kita nak hidup dengan pandemik COVID ni? Tak, korang tak nak ke jalan-jalan. Aku nak pergi jalan-jalan. KP dah dekat 2 bulan dah. 2 bulan? Dah kan? Lebih dah. Dah lebih eh? Dah lebih, dah lebih daripada 2 bulan dah. Kita nak buat macam mana geng PKP, so ikutkan je lah. Ya, aku rasa kena guna iPhone kau kot, weh. Alah. Korang jangan lupa aku akan update aku punya macam apa, efek eh? Efek selepas vaksin. Belum sampai lagi dah sibuk. Nak kencing lah. Alah, orang gemuruh kot. Geram je aku. Lebat doh, kau tengok. Tu pun tak nampak doh. Serius. Lebat gila bapak weh. Oh my god. Gila. Dah sampai Bukit Indah. Nugget 6 pieces. Nugget 6 pieces kak. Alakat. Ha kak, alakat. Lepas tu kak kita nak tambah satu alakat bubur ayam McD. Boleh, soalkan medium. Apa ni? Medium lah. Medium lah. Ada tambahan lain? Banyaknya dia makan. Kak ada tak burger baru tu? Ada, spesial double beef eh? Nak tu lah.
Alakat. Dah apa lah? Okey, tambahan lain? Tu je. Untuk set tu, air nak cuba air coklat atau mocha? Boleh. Air coklat. Air coklat. Dua-dua coklat eh? Okey, ni sahaja? Itu je. Okey, pada depan sudah satu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Comel. Comel je, Kak. Akak hai kat dia, Kak. Tak risik. Boleh. Ya, Rami. Comel. Cantik. Hi guys, aku dah balik, dah sampai rumah. Dah atas katil. So aku dah makan burger McD. Lepas tu aku dah makan Panadol. So aku sekarang aku nak tidur. Bye. Kita jumpa nanti. So, hi. Okay, sekarang dah pukul 10. 10, dah pukul 10. 8 Ogos, pukul 10 malam. So, aku masih tak ada apa-apa efek lagi. Maybe besok kot. Tapi aku punya tangan dah macam sakit lah. Macam denyut-denyut lah sikit. Tak boleh gerak-gerak sangat sebab rasa macam sakit lah. Faham tak? Tapi aku macam tak demam lagi. Tapi suara aku dah lain kan? Tapi aku orang tak demam lah sebab esok aku kerja. So, kita jumpa besok lah. Tak pun nanti aku dah terbangun ke. Tapi malamnya aku kena makan Panadol dulu. Lepas tu baru aku tidur. Lepas tu kita jumpa. Hi guys. Pagi ni aku pergi kerja. So, aku okay sikit lah. Cuma aku punya tangan sakit. Lepas tu badan aku bisa-bisa. Tapi aku belum demam. Cuma aku pening kepala sikit. So kita tunggulah nanti eh. Bye. Hello. So jam baru pukul 11. Aku balik sebab badan panas. Lepas tu seram sejuk. So aku balik lah. So balik nanti aku nak makan ubat. Lepas tu tidur. Hi guys. So hari ni petang. Petang hari kedua selepas. Hari pertama selepas vaksin. So tadi kan aku balik. Aku kerja lepas tu aku balik kan. Badan aku sejuk tapi sekarang macam dia dah keluar peluh tau kat badan aku. Mungkin sebab cuaca panas sangat, aku tak tahu lah. Tapi kepala aku macam masih berat dan tangan aku masih sakit lagi lah. So kita jumpa nanti. Hello guys, okay ni dah masuk petang untuk masuk ke hari kedua. Aku masih lagi pening. Pening macam kuat pening bagian depan. Tangan aku sakit, badan aku macam panas sikit lah daripada tadi kan. Aku dah makan Panadol. So, sekejap lagi lepas Isyak aku tidur lah. So, hari ni dah hari kedua. Selepas aku divaksin. So, far dah okay dah. Tak demam. Cuma ada pening-pening kepala sikit. Tapi tangan aku sakit tau. Tapi tak adalah sakit macam semalam. Tapi aku dah boleh lah kalau nak lari ke, nak main, nak pergi gym ke. Alright guys. So itu je lah yang nak diceritakan side effect vaksin yang terjadi dalam badan aku. So far aku hanya demam satu hari lah. So aku post dekat YouTube sebab mana tahu next time. So kita akan tengok balik video tu. So macam oh macam gini rupanya aku kena cucuk vaksin. So kita recap balik selepas vaksin. Mau selepas vaksin tak jadi apa-apa. Malam tu tak jadi apa-apa. Masih boleh huha-huha. Lepas tu tidur, besok pagi bangun baru rasa sakit dekat tempat vaksin tu. Lepas tu demam, lepas tu pening kepala. Okay, lepas tu aku makan Panadol. Aku tidur makan Panadol, tidur makan Panadol, tidur makan Panadol, tidur. Dah baik. Orang lain cakap dengan aku diorang demam 2 hari tak boleh bangun. Tapi aku sehari je alhamdulillah lah. Sebab mungkin antibody badan aku okey lah kot kan. Tapi doktor kata side effect tu benda biasa lah. Sebab yelah semua orang ada side effect dia kan. Tengok imunasi badan kan. So korang yang dah dapat vaksin tu pergilah vaksin. Okay, so sejelah video untuk aku punya vaksin vlog ni. Tengok muka aku. Selalu aku buat video siap siap bermakeup bagai. Kali ni terus. So jumpa di next video. Jangan lupa like aku punya. Like aku punya video ni. Jangan lupa like, subscribe, comment dan below. And jangan lupa tekan notifikasi yang ada kat tepi tu. So jumpa di next video guys. Bye.